Jelang pelaksanaan KTT G20, Saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terus berkoordinasi terkait pengamanan mengantisipasi terjadinya demonstrasi. Hal ini disampaikan Kapolri saat melakukan pengecekan pasukan dan peralatan pengamanan jelang KTT G20 di Pos Pantai Geger Nusa Dua, Bali. Kapolri menyatakan akan memaksimalkan kesiapan pengamanan dari segala ancaman yang ada. Kapolri menambahkan pihaknya tengah mendalami kasus ditangkapnya dua warga asal Tiongkok yang berupaya mengajak massa berunjuk rasa saat pelaksanaan KTT G20. Beberapa waktu yang lalu tentunya satuan intelijen, ya, baik dari kepolisian, dari BIN, dari teman-teman TNI, dalam hal ini BAIS, tentunya melaksanakan rapat koordinasi setiap hari. Ada beberapa info akan ada gerakan, tapi mudah-mudahan jumlahnya tidak terlalu besar karena kita juga mengadakan dialog untuk dua WN Cina itu yang kemarin ini. Kenapa? Yang ditangkap imigrasi kemarin. Sedang.